dengan peristiwa yang terjadi pada minggu dini hari ya, sekitar pukul 2.30, bertempat di depan SMP N3 Selawi, Kelurahan Procot, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap salah seorang korban. Jadi hasil penyelidikan kami, benar si korban ini dianiaya oleh lebih dari satu orang. Kemudian menyebabkan korban tidak sadarkan diri lalu dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada sore hari tadi. Jadi berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang kami peroleh, sampai dengan sejauh ini kami amankan kurang lebih 10 orang ya. Untuk kami dalami statusnya, untuk saat ini masih diperiksa sebagai saksi. Biasanya cuma ini, apa, ngaji, haturuan itu saja, Mbak. Kesibukannya. Iya, kesibukannya itu terus. Okay. Makanya sekolah, saya STM pertanian. Oh, STM. Iya, malah lagi ujian. Oh, iya. Iya. Nah, itu ceritanya memang mau ronda apa gimana? Nah, kan buka puasa, terus diajak temen, Mbak, tetangganya. Kronologinya itu kayak gitu. Tapi pas saya gitu kan lewatnya di SMP 3 Selawi, okay. Yang gelap situ kan ya, Mbak, okay. Rawan itu kan. Tahu-tahu kejadian di situ. Berarti itu sekitar jam berapa, Pak? Kalau kurang tahu. Enggak tahu ya, Pak. Iya. Masuk jam berapa? Berarti sempat dirawat tadinya? Iya, dirawat di sini. Dirawatnya di ruang apa, Mbak? Di ruang apa ya tadi? Mawar. Oh, dirawat di ruang mawar. Berarti dirawat sempat berapa jam berarti? Kisaran berapa jam? Dirawat masuk jam 3 pagi. Terus lukanya di mana saja sih, Bu? Ya? Lukanya di mana saja? Di kepala terus. Yang paling parah di kepala. Yang paling parah di kepala. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.